Halo guys, kali ini aku akan memanggang ikan asin di sebuah hotel terkenal di kota ini. Posisi masa aku ambil alih hari ini, berhubung kokinya pulang kampung karena anak ayamnya melahirkan. Pertama-tama kita siapkan ikannya, kemudian kompornya. Ikannya bagus, apinya kita siapkan. Disarankan menggunakan ikan asin di air asin, bukan di air tawar. Ikan asin di air tawar, jadi harus digaram lagi guys, jadi boros. Apalagi ikan dalam kolam, itu hanya lagu guys. Di dalam kolam. Ikan asin sudah hampir matang guys, tunggu sejenak. Oke, selanjutnya kita akan mengeprek-ngeprek. Oke guys, berhubung hari hujan, pengunjung sepi, kita makan aja ikannya.